Selamat datang di Kopi Karimani. Rasanya, sensasinya, khasiatnya mantap. Ada plus-plusnya lagi. Halo semua, jumpa lagi dengan Awi Indonesia. Kopi Karimani, kopi asli dari bumi Madiun. Khasiatnya, sensasinya, plus-plusnya tidak perlu dipertanyakan. Tapi Anda-Anda semua wajib membuktikan. Kopi Karimani tetap bersahaja hanya demi menjaga keaslian ramuan dan adonan sensasi. Walau prestasi telah mendunia, malam ini Bang Jo berhasil bertemu dan ngobrol langsung dengan sang pendiri Kopi Kari. Kopi ini kok semati kalau diproses dari petik sampai siap saji dengan benar, darah tinggi pun akan netral. Selama apalagi diminum tanpa gula, berarti anu betul namel gula. Cuma nek kaitane kagungan anu mas, kagungan riwayat darah rendah. Niku nek awake terus turun ngombe kopi pahit malah drop ngoten. Kulo kan di samping asal lambung punya darah rendah ini, kulo nek minum. Ngoten. Nah, berarti damel yang ini jeng jeng ngoten. Jeng ngoten biar malah ngendikane sing nate coba dijalan coba sono ngono iki. Ger. Terasa lebih enak itu. Iki jane anune pripun to, Pak? Napa niku? Double. Enten prosesnya pesane tetep prosesnya ternyata juga ada pengulang diri yo ora sekolah iki kopi istilah itu dijak tok ngumpul kancane mergo anu lah ngecom kopi ini intinya pertama jelas ukuran ukuran sampe enten iki utawa gelas pasar niko ini gua secara kafe itu 12 gram 12 gram kopi ya airnya sama enten ini berarti sekitar 170 sampai 180. Dan nek pengen manis, gulane harus di bawah. Dadi glosek lagi kopi mergo sing dicem iki gula. Oh, ngoten. Dicem tuh kopi. Nah, ngecom itu ternyata enggak boleh sak mulu langsung dicem enggak boleh. Nek ngecom siji, sak cingkir berarti dicur ngeten sekitar setengah apa setengah. Yeah. Itu dihentikan dulu. Oh. Sampai itu mas selawe siji dulu lupa. Oh, selawe jeda. Nek ngecom 5 berarti wong bar ngecom siji loro utawa loro bali dene berarti spotek. Nah, itu saja harus kopi waktu dicom pertama itu harus tubuhnya harus kena air semua. Maka di sini model bukan batas tidak protein ke sini motor berkali. Jadi kata dunia lu jadi motor tuh. Oke. Ini gula plus sempat itu sih nganu kayak Profesor Suhardi ini gue sih marah ya aku cerita lu ngopi ini pun itu. Saya tanya kenapa harus begitu pak? Karena di dalam kopi ini kena air panas ini ada gas yang dimana semua. Tujuannya gasnya kan kita punya peneliti kopi itu nanti aku batin lagi ya lah ini ya lah ngerti kalau dia ya pak gini pas aku dia ya ya jadi ya ya kita gak nanam kopi gitu ya berjalan yang jaman sih belum rapi yang baning terus rapi dicari yang kandang tapi bagiannya nyembut jumpa alhamdulillah mantap betul dan betul-betul mantap.